Dari kemana kemarin Jepang? Mantep banget lu kayak berdua. Oh, dari basket nasional sih. Event wajib buat lu. Sebagian orang bilang ini rat rod. Yang begini nih, yang kecil-kecil gini nih. Tudor. Itu gua love. Cinta banget. Yang style begini. Pengen sih gua tuh ikutan. Ya tapi ngomong-ngomong ya, ini gua gak nyangka sih kita sampai season 2 juga nih akhirnya. Alhamdulillah ya. Setelah banyak banget udah yang kita laluin di season 1 ya. Penuh perjuangan gitu. Di season 1 kan lu challenge diri lu sendiri. Asli, itu sih gokil, itu gokil. Itu yang benar-benar yang mobil idaman gue dari zaman gue masih SMA akhirnya bisa punya dan diniatin gitu, gue mau pakai nih mobil harian gitu. Pertama tuh yang awalnya tuh yang wah rusak mulu gitu, ada fuel pump-nya lah jebol. Koplingnya lah jebol, sampai akhirnya udah nih nabung deh gue, restore abis deh. Abis banyak dong kayaknya nih. Hashtag sih abis banyak. Abis banyak, makanya itu dia. Gue gak mau nyerah demi sesuatu yang gue perjuangin. Meskipun gue sempet awalnya gugup ya, wah kelar gak ya, kelar gak ya. Tapi mini gue ini jadi sesuatu yang akhirnya gue bisa naklukin ragu gue. Karena finally benar-benar jadi dan bisa gue pakai harian. Cantik sekali kamu, Beb. Berubah ya, Mas? Berubah. Nah, nah iya bener, warnanya gini. Satu kata. Pecah. Kalau lu gimana, Man? Nah, itu dia. Gue ini di challenge di season 1 sama klien gue. Suruh bikin sesuatu hal yang memang bukan kebiasaan gue nih. Kan gue biasanya bangun muscle car. Gue disuruh bangun pickup Apache. Okay. Yang menurut gue sih sulit. Karena gue sesuatu yang biasa kita pegang. Akhirnya gue perlu bantuan tuh teman-teman gue. Dari Bandung ada datang si Ayang. Ada dari Jakarta, ada Rico juga. Gue suruh turun tangan bantuin. Supaya bisa menghasilkan hasil yang baik sih, dan klien gue puas. Gue korbankan waktu, pemikiran, dan kesabaran. Alhamdulillah sih, dekat usaha dan keyakinan gue berhasil taklukin tantangan diri gue sendiri. Akhirnya, gue bisa raih sukses. We'll be right back.
Karena mobil ini tidak 100% kita kerok, nggak 100% kita kerok seperti biasanya. Karena memang cuma 10 hari waktunya. Jadi ya, mau nggak mau, kita kejar dengan waktu yang sangat singkat dan pengerjaan yang paling efisien dan tidak memakan waktu paling banyak dengan hasil yang sangat maksimal. Wih, cakep. Emang nggak salah. Tuh, bener kan gue bilang? Kasih handy semua beres, gue nggak usah pusing. Door trim jadi, karpet beli, semua. Oh ini jok lo gabungin akhirnya? Gabungin mas, akhirnya mas. Woi, keren. Muter yang. Mantap, mantap. Akhirnya mobil ini jadi juga, walaupun kemarin sempat ketemu kendala-kendala yang nggak umum di mobil muscle car yang biasa saya kerjain. Tapi alhamdulillah beres juga dan Pak Har happy banget. Gua senang banget begitu ngeliat ekspresi Pak Har yang puas banget. Puas banget ya, happy ya dia. Itu sukses gue bro. Nah, kalau lu gimana bro? Kalau gue? Gue tadi malam itu cukup kaget ditelepon sama Hasim bahwa Corvette ini ternyata pernah nabrak katanya.